Selamat sore, salam pertanian. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan channel Agus Widodo, petani dan penjual bibit durian asal Desa Giling, Kecamatan Gunungkal, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Pada sore hari ini, saya kembali muat bibit. Jenisnya ada duri hitam, ada bawor, dan juga ada durian musangking. Ya, ini durian musangking. Ini bibit mau kita kirim ke. Ini bibit ini mau kita bawa ke Majalaya, Bandung. Ya, itu pesanan dari Bapak Buyung, Pak Buyung. Nah, ini bibit ini sudah dipesan beberapa waktu yang lalu dan baru kita kirim karena jadwalnya kemarin kiriman masih banyak, jadi nunggu kendaraan dan ternyata hari ini baru bisa kita muat sesuai dengan perjanjian sama Pak Buyung. Terima kasih ini Pak Buyung, mudah-mudahan ini bibitnya nanti ditanam di sana bisa tumbuh subur sampai berbuah. Ini bisa teman-teman lihat ya, bibit ini ketinggian dari mulai 150 sampai 180 cm dengan harga Rp350.000 baik jenis bawor, duri hitam maupun musangking. Dan bisa teman-teman lihat di sini memang saya menjual bibit setelah cukup karantina. Jadi kita memikirkan supaya nanti pembeli itu tidak kecewa karena apa? Sering ada keluhan katanya beli bibit baru turun dari truk sudah ada yang layu atau kering. Maka dari itu saya untuk sementara memang untuk luar kota maupun luar pulau baru bisa melayani dengan jumlah banyak dan sewa truk seperti ini. Nah, ini kita kirim ke Bandung dengan ongkos sewa truk persetujuan daripada apa ekspedisi dengan ongkos yang memang sudah disetujui dengan pembeli, tapi jaminan bibit aman karena perjalanan cuma membutuhkan waktu dari perjalanan malam ya, sore sampai sana pagi. Jadi awas-awas dur di sini. Nah, itu bibit bisa teman-teman lihat ya, ketinggiannya memang saya menghitung kita bicara pahitnya saja yaitu ketinggian 150 sampai 180, walaupun kadang memang ada yang tingginya seperti itu. Sudah dikasih acuh tinggi tapi ada yang masih notok atas. Berarti ketinggian teman-teman bisa ngukur ya, bisa bayangkan ketinggiannya seperti apa. Nah itu nanti kita tinggal muat. Ya ini kita kirim ke Bandung tempatnya Bapak Buyung. Jadi bagi teman-teman yang butuh bibit itu bisa datang langsung atau telepon untuk di tempat saya Agus Widodo, Desa Giling, Kecamatan Gunungkal, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah dengan nomor telepon atau WA bisa dilihat di deskripsi video ini. Dan bagi teman-teman yang di wilayah Jabodetabek mungkin bisa lebih dekat, lebih aman, itu bisa beli di toko Super Bangun Jaya atau supermarket bahan bangunan yang letaknya di Jalan Raya 8 Suradita Cisauk Tangerang, tempatnya Bapak Solihin, dan bisa langsung lihat di deskripsi video ini. Nah, terima kasih bagi teman-teman yang sudah membeli bibit-bibit dari saya, gunting dari saya. Saya juga memohon maaf karena kadang untuk pengiriman gunting itu ongkos kirim yang kita setujui karena saya cuma lihat di Google kadang jumlahnya 35.000, ternyata ongkosnya cuma 32.000, kadang saya 30.000, ongkosnya 30. Jadi ada kurang lebihnya mohon diikhlaskan, nanti itu pun saya kasihkan ke orang yang membutuhkan lah, seandainya ada kurang lebih, namanya kita kerja lewat online ya. Tapi yang jelas saya berusaha untuk melayani pelanggan dengan sebaik mungkin ya. Jadi inilah cara berdagang kami. Kami sebutkan harganya bibit seperti ini 350.000. Batang juga kadang kurang lebih ya. Untuk duri hitam juga ada yang besar, ada yang kecil, tapi bibit subur-subur sudah mulai tunas seperti ini baru kita jual. Ya, jadi
mudah-mudahan lah nanti ini cocok buat saya, juga cocok buat pembeli. Jadi kita lihat nanti, kita proses kena menaikkan di sini, dan sebagian ada bibit yang 2 meter, nanti kita lihat di sana. Kembali kirim lagi bibit durian bawor, tingginya 180 up, ada yang sampai 2 meter lebih itu. Ini hitungannya 180 sampai 2 meter, batang besar, cukup karantina, harganya Rp450.000. Kita kirim ke Kudus ya. Ini batangnya seperti ini. Kita kirim ke Kudus. 15 batang bibit bawor harga Rp450.000 dan 45 bibit harga 200 dapat 3. Nanti langsung kita muat ke Kudus. Ini bibit sudah siap berangkat menuju Kudus ya. Ini bibitnya mantap-mantap, tinggal kita pasang paranet karena perjalanan cuma sekitar 1,5 jam. Mudah-mudahan bibit ini ditanam tumbuh subur sampai berbuah. Amin. Selamat sore. Ini sore ini kita kembali mau kirim bibit apa, duri hitam semua ya, jenisnya duri hitam. Ini ada yang memang apa, sudah dipindah di planter bag seperti ini, tapi dulunya juga dongkelan, kita rawat selama 3-4 bulan di dalam planter bag sehingga sudah subur, sudah tunas apa, tumbuh trubus berkali-kali. Nah, ini sudah seger, benar-benar aman. Ini planter bagnya dengan ukuran 100 liter, ketinggian 150 up, 150 sampai 180 dari permukaan tanah atau permukaan planter bag, dengan harga Rp450.000 dengan jenis duri hitam atau OC. Dan ini juga 90 batang durian duri hitam 150 up, kaki 1, kaki 2 dan kaki 3, dengan harga Rp350.000. Bibit ini dipesan oleh Bapak Yakub di Surabaya, tapi tanamnya di Wonosalam, daerah Jombang ya. Nah, ini nanti kita muat pakai trekol diesel karena apa, ini jumlahnya lumayan banyak. Jadi yang dongkelan seperti ini itu ada 90 batang jenisnya duri hitam. Terus yang planter bekan ini ada 10 jenisnya juga duri hitam. Dan ditambah lagi seperti itu, dengan tinggi 1 meter polybekan dengan harga Rp65.000. Itu sebanyak 100 batang. Jadi muatnya nanti ada duri hitam 100 batang, 90 batang dongkelan dengan harga Rp350, 150 cm up, 10 batang yang dulunya dongkelan sudah dirawat di planter bag beberapa bulan, ada mungkin 4-5 bulan, dengan harga Rp450.000 karena tambah ongkos pemindahan dan ongkos perawatan, dengan planter bag 100 liter. Dan ada lagi tadi jenisnya pelangi. Jadi pelangi ada 3 pun, yaitu tinggi 120 cm dengan planter bag ukuran 35 liter. Jadi teman-teman lihat ya, bibitnya sangat subur-subur sekali. Ini bibit kita persiapkan, sudah kita bawa ke tepi jalan, nanti tinggal kita muat karena kita biasanya kalau pengiriman luar kota memang perjalanan malam ya. Jadi muatnya sore seperti ini, jam 2, jam 3, dan nanti diupayakan pagi-pagi sudah sampai tujuan. Ini terima kasih buat Bapak Yakub, bibit hari ini mau kita kirim.
Ini yang depan sudah kita muat duri hitam dongkelan sebanyak 90 pohon, dan ini kita tambahkan apa duri hitam yang planter bekan seperti ini kita ikat, ini sebanyak 10 pohon, jadi 100, dan 100 ditambah bibit yang polybekan 1 meter itu nanti 110 ternyata. Ini tinggal kita muat, kita kirim. Ini pesanan Bapak Yakob yang ada di Surabaya, tapi nanti kirimnya lahannya berada di Wonosalam. Aman. Terima kasih, mudah-mudahan ditanam tumbuh subur sampai berbuah.